Selamat pagi saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan terus memberkati, melindungi dan menjagai kita semua. Mari kita terus bersyukur saudara atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Saudara, Devotion from Home kali ini berjudul Restart atau Memulai Kembali. Saya ingin mengawalinya dengan pengalaman beberapa minggu yang lalu Anak saya pada pagi hari tiba-tiba mendatangi saya dengan membawa tabnya, gadgetnya, device-nya untuk sekolah online itu tidak bisa berfungsi, padahal masih baru. Dan istri saya juga menguatkan ini, uh, ya ini nggak bisa, ya kemarin uh, tidak bisa berjalan dan sekarang juga masih tidak bisa jalan juga, ya tidak bisa berfungsi maksudnya di sini. Lalu saya cepat-cepat karena ini alat ini dibutuhkan untuk sekolah online, jadi saya langsung membawa kepada dealer khususnya, authorized dealer gitu. Kemudian waktu sampai di sana, alat ini dicek sebentar saja, tidak membutuhkan waktu lama, hanya dipencet tombol-tombol tertentu yang memang kita tidak tahu tombol-tombol itu ternyata berfungsi untuk merestart alat itu dan setelah dipencet jalan kembali selesai masalahnya hanya dalam kurang dari 5 menit jadi kenapa demikian setelah saya tanya apa yang terjadi ternyata anak saya membuka begitu banyak aplikasi di dalam uh, alat itu jadi bundet ya jadi ya kusut gitu jam ya macet semuanya crash gitu sistemnya tidak berjalan dengan baik. Sehingga harus di-restart, Saudara. Setelah di-restart, selesai semuanya. Saya diajarin untuk memencet atau menekan tombol yang benar. Ya, ada dua tombol yang harus ditekan bersamaan. Oleh karena itu, saya jadi sadar bahwa oh, ternyata kehidupan kita juga perlu untuk di-restart. Ya, kita perlu, Saudara, bahwa kita harus memulainya setiap saat. Nah, apa di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merestart kehidupan kita supaya kita dapat berjalan dengan baik di dalam kehidupan ini. Mari kita buka di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Ini biasa disebut dengan doa Bapa kami. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, ke-10, dan 11, ya terutama yang 11, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya mau pada bagian yang pertama ini melihat kepada pada hari ini. Jadi Tuhan memberikan informasi kepada kita catatan bahwa hari itu penting. Bahwa ini setiap hari. Setiap hari kita meminta kepada Tuhan makanan yang secukupnya. Sehingga ayat-ayat sebelumnya di ayat yang 10 datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga setiap hari. Itu bukan nanti, bukan beberapa waktu ke depan tetapi setiap hari biarlah rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita jadi ini menjadi dasar perhitungan menjadi dasar uh, bagaimana kita melihatnya berapa kali ya seberapa sering setiap hari untuk itu itu menjadi dasar saudara ya dan uh, dikatakan mendapatkan makanan setiap hari ini berbicara juga mengenai kekhawatiran kita ya hal-hal yang kalau tidak tercukupi bagaimana? Ya, oleh karena itu kita berdoa yang penting setiap hari. Ayat 34 pasal 6 juga Matius, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jelas lagi di sini. Lebih jelas bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi fokus kepada hari ini. Hari ini unik hari ini Tuhan ingin menyatakan kehendaknya kepada kita. Kerajaan yang bahkan datang. Jadi cerita mengenai hari ini adalah cerita mengenai Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan itu setiap hari saudara. Luar biasa. ya. Nah bagian yang kedua adalah ampunilah kami. Dakan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara bisa bayangkan, ini sebuah hal yang luar biasa sekali di dalam kekristenan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, saudara bisa minta ampun setiap hari, ampuni kesalahan. Saudara bisa membersihkan, saudara bisa bersih setiap hari dengan minta ampun dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu tidak main-main, saudara. Itu hal yang hal yang sangat uh, penting dan mendasar karena sesungguhnya ketika kita tidak percaya Yesus kita belum bersih kita kita belum dapat uh, kita belum menjadi sekutu Tuhan ya di sini akan lebih kelihatan lagi di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-9 ini adalah latar belakang dari Pariones 13 pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan dan mati, kemudian pada hari yang ketiga bangkit yang barusan kita rayakan Paskah yaitu kebangkitan Kristus. Saudara, pada malam terakhir Yesus membasuh kaki para muridnya dan ketika dia membasuh, Simon Petrus berkata di ayat 9, kata Simon Petrus kepadanya Tuhan. Jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Kita tahu yang tidak bersih, tidak semua itu artinya Yudas yang mengkhianati Yesus. Tapi menarik di sini Petrus berkata, "Tuhan, bukan hanya rabi, bukan hanya guru." Tapi Tuhan, itu artinya dia sudah bertobat, dia sudah percaya Yesus Mesias. Dan Yesus juga menyatakan dirinya sebagai kalau kamu menyatakan sebagai aku Tuhan dan guru, gitu. Itu menunjukkan bagaimana orang yang sudah percaya Yesus Tuhan, Yesus berkata, "Sudah mandi mereka. Kalian sudah mandi," itu artinya kalian sudah bersih yang setiap hari yang perlu kita lakukan adalah mencuci kaki. Artinya ada kesalahan, ada dosa yang kita lakukan dan itu kita harus minta ampun dan kemudian mengampuni. Ya, di sini Yesus sedang ingin menunjukkan bahwa mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Dia sudah memberikan teladan Tuhan yang mengampuni kita. Dia melayani, dia membasuh kaki kita. Tapi ingat, posisi kita sudah mandi. Ini luar biasa Saudara kekristenan membuat kita bukan lagi musuh Allah. Sebab kalau kita belum mandi, itu artinya kita menjadi musuh Allah. Walaupun kita berdoa, kita ditolak doa kita. Doa kita tidak diterima. Walaupun kita minta ampun. Tetapi ketika kita, walaupun kita memohon. Ya, tetapi ketika Yesus datang, mati di kayu salib mengampuni selagi kita berdosa. Di situ kita mandi. Dipermandikan. Kita mandi karena kita percaya oleh firmannya, kita disucikan. Jadi, jelas, saudara, di sini kita dapat memulai kehidupan kita yang baru setiap hari dengan merestart, ya, dengan kita percaya bahwa setiap hari rencana Tuhan itu terjadi, dan kemudian kita minta ampun, dan kemudian kita mengampuni, karena kalau kita khawatir, ya, seperti alat anak saya tadi. Kalau kita khawatir, begitu banyak masalah. Begitu banyak hal-hal yang kita pikirkan. Kehidupan kita menjadi macet Saudara. Jadinya hang, jam, bundet tidak bekerja. Sehingga itu yang dikatakan jangan khawatir untuk esok hari. Fokus saja pada hari hari ini, pada hari ini dan kemudian kita merencanakan dan percaya bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Jadi restart adalah minta ampun dan mengampuni. Restart itu dilakukan setiap hari. Dan restart your life today. Mari kita memulai kehidupan kita yang baru pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus aku berdoa pada saat ini Tuhan. Untuk setiap umatmu yang mendengarkan pada saat ini berdoa Tuhan engkau yang memberkati engkau yang menyertai kehidupan kami setiap hari bukan kadang-kadang tetapi engkau berkata kami fokus kepada hari ini karena engkau ada beserta dengan kami terima kasih Tuhan kami mengucap syukur untuk hari ini terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga pada hari ini Tuhan dan biarlah rohmu sendiri Tuhan yang menuntun umatmu, menuntun kami semua Tuhan di dalam kekuatan, dalam kasihmu pada hari ini Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami dipenuhi dengan oleh hikmatmu Tuhan dan kasihmu. Tuhan kami dapat minta ampun kepada engkau pada hari ini. Dan kami juga mengampuni, kami melayani saudara-saudara yang kami, kami yang lain Tuhan dengan mengampuni mereka, dengan menasehati mereka. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hidup dalam hidup yang baru, saudara. Setiap hari, restart your life today. Tuhan Yesus memberkati.